un buon uovo roccato. Isnin bon fio, dalam goresan penanya, panjaran kalam ilahi, untuk sang nabi, dalam getar keimanan. Dari pena ilahi yang maha suci, dengan nama Allah, penuh kasih dan penuh sayang, terangkai indah kalam sang ilahi Rabbi pada lembaran mushaf-mushaf yang terjaga. Dalam kegelapan yang berbalut kesunyian, berkembangkan keimanan dalam kesendirian. Rasulku, ataqarrub ilallah. Pada sebuah tempat yang penuh akan keberkahan dari Allah Ta'ala. Pada sebuah tempat yang menjadi saksi bisu unta yang kalahnya tersampaikan kepada semesta. Kuahira telah menjadi saksi sepanjang peradaban. Kedatangan Jibril pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaikan mentari yang bersinar di pagi hari dan menepiskan tirai kegelapan malam. Melalui wahyunya, Jibril mengatakan ikor. Dengan rasa ketidakmampuan, Rasulku menjawab, aku bukanlah orang yang pandai membaca. Dengan penuh keanggapan, Jibril mendekap Rasulku seraya mengatakan, Iqra ya Muhammad. Lagi-lagi, Rasulku terus merasakan kepayahan. Dengan rasa cemas yang menyelimuti diri. Hingga Jibril pun menyampaikan firman Tuhanku. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dengan tubuh yang menggigil, dengan hati yang gemetar, dengan kecemasan dan kekhawatiran yang menggelegak di dada, dan dengan diri yang dipenuhi dengan ketakutan. Muhammad pulang dan menemui Khadijah, sang istri tercinta. Zammaluni, zammaluni, selimutilah aku, selimutilah aku. Telah turun firman-Mu sebagai nur pemberi rahmat yang menggetarkan setiap jiwa makhluk di jagat raya yang senantiasa menentang
dan yang mampu mencari diri yang tunggal. Yang penuh dengan kerustaan dan kenurakaan terhadap Tuhan yang Maha Khalik. Percayalah, Tuhanku tidak akan ragu untuk menjerumuskan hambanya yang durjana pada api yang menyala-nyala. Dengan maha kehebatannya akan ditariknya ubun-ubun itu pada neraka yang terus berontak dengan laparnya. Kalau Tuhanku telah menggema di angkasa untuk insan membaca rentetan nikmat yang tak terbatas oleh angka. Bacalah dan Tuhanmulah yang Maha Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.